Satu akta sesuai mungkin dipinda bagi membolehkan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM membawa senjata api sebagai pelindungan diri. Bagaimanapun, kebenaran mungkin hanya diberi kepada pegawai berpangkat tertentu mengikut kesesuaian. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, kajian menyeluruh perlu memandangkan penggunaan senjata adalah isu yang serius. Keperluannya memandangkan perkhidmatan bomba adalah setara dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau menghadiri Majlis Korban 6 Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Hulu Langat di Kuala Lumpur. Ia bakal memanfaatkan 6,000 penerima yang memerlukan. Ia membabitkan penyembelihan 60 ekor lembu sumbangan Balai Bomba Ampang, Pandan Indah, Bandar Tun Hussein On Semenyih, Kajang dan Hulu Langat.